disebut dalam kitab ini, dalam surah Yasin ayat 21. Ha, ni Yasin baca setiap minggu ni, ya. Tak tahulah perasan ke tak perasan ayat ni. Nak ikut siapa? Nak cari guru yang mana? Yang bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tak minta balasan daripada kamu. Wa hum muhtadun, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nak cari guru, tuan-puan, nak cari pembimbing, guru yang mursyid, dia tidak harap apa-apa balasan, imbalan daripada murid-muridnya. Dia tak harap. Dalam ini disebut panjang lebar, ya. Guru-guru yang seperti itu, yang sentiasa mendoakan murid-muridnya agar mereka diberi keberkatan ilmu. Sebelum tu, guru seperti ini sentiasa tulus ikhlas dalam sikap dan perbuatannya. Dia tidak inginkan balasan harta, tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ia amat mengetahui keperluan dan harapan hambanya. Bagi guru tersebut, mengharap kepada selain Allah akan menjadikan iman dan takwa kepada Allah berkurangan. Disebabkan ini, bermakna hilangnya keyakinannya bahawa hanya Allah lah yang mampu memberikan segala-galanya, sedangkan manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Harapannya hanyalah kepada Allah. Kemudian ditulis ayat 21 surah Yasin. Masya Allah ya tuan-puan, nak cari guru yang seperti ini. Kita tengok contoh dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain. Nak tolong satu kaum, kaum tu kata, kamu nak apa? Kami kumpulkan harta-harta untuk bagi kepada kamu. Tolong kami sebab kami nak berhadapan dengan satu kaum yang merosakkan. Ya, tolong kami, cakap dengan Dzulqarnain. Apa jawab Dzulqarnain? Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Ya, sebab Tuhanku Maha Pemurah, Tuhanku Maha Penyayang. Tak payah. Yang aku nak cuma kamu kumpulkan saja orang-orang yang kuat dan gagah di kalangan kamu supaya tolong aku bagi memudahkan urusan aku. Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Masya Allah ya tuan-puan. Nak cari nilai-nilai guru yang seperti ini, Masya Allah. Terutama di akhir zaman. Sebab itu guru-guru ni sendiri pun, ya Allah ya, kena tazkiyatun nafsi banyak-banyak. Kena bersihkan hati. Ini tanggungjawab dan amanah kita dengan Allah. Kita nak suruh orang yakin, kita jadi guru, kita kena lebih-lebih lagi yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah indikator yang disebutkan dalam surah Yasin, ayat yang ke-21. Guru-guru yang mursyid ni tuan-puan sekalian, nak mengajar anak-anak muridnya menjadi manusia yang benar. Mereka adalah guru yang tidak lupa mendoakan murid-muridnya pada setiap masa. Khususnya setelah guru-guru tersebut menunaikan solat tahajud pada waktu malam. Ya Allah, baiknya cikgu. Baiknya guru. Malam-malam bangun tahajud, ingat dekat jamaah yang dia ajar. Ingat dekat murid-murid dia. Allahu Akbar, guru yang tadah tangan tuan-puan untuk murid-murid dia. Mana nak cari guru macam ni?